Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So kita sambung lagi dengan topik yang sama, okay, topik Shaf and Associated Part. Okay, so hari tu kita dah tengok pasal some intro untuk Shaf and Associated Part. So kita tengok jenis-jenis Shaf ke, straight Shaf, kita ada flexible Shaf, kita ada macam crank shaft, kita ada juga stepped shaft, okay. So benda tu kita dah tengok dah. Dan juga kita dah tengok juga dalam associated parts, jenis-jenis ni macam mana kita nak maintain the axial positions of the rotating element. Kita boleh gunakan keys, kita boleh gunakan apa-apa jenis, kita dah tengok hari tu, dah sentuh sedikit. Dan juga kita nak juga, contohnya saya nak buat transmit power ataupun transmit torque antara kedua-dua shaft yang menggunakan penyambungan. Contohnya kita menggunakan coupling, dan kita boleh gunakan flange dan sebagainya lah. Alright, so hari ini kita akan tengok topik yang pertama adalah shaft. So di bawah topik shaft ni kita akan terus kepada dia punya mathematical behavior dia, sebab shaft ni benda yang simple, dia tidak kompleks seperti design-design sebelum ni. Contohnya bearing, kita kena ada satu pemahaman yang lain, okay. Tapi untuk case shaft ni, dia adalah very direct, okay. Dia adalah pemahaman daripada strength, okay. So pemahaman daripada mechanics of apalah, so mechanics of material adalah sangat penting dalam case shaft lah, So kalau faham subjek yang terdahulu tu, strength, basically shaft ni amat mudah lah, sebab teori dia sama seperti yang kita dah belajar sebelum ni lah, Alright, so untuk kes yang pertama ni, okay, kita nak tengok macam mana kita nak design shaft ni. Kalau kita hanya ada yang kita panggil sebagai steady torsion saja, maksudnya hanya design of straight shaft juga, tapi untuk kes ni hanya satu apply torque saja yang acting di dalam sistem, okay. So dalam topik ni juga kita akan tengok dua jenis architektologi, actually dua jenis shaft yang selalu ataupun common yang digunakan, dan usually shaft ni adalah dalam bentuk circular. Cuma yang beza antara dua ni adalah, satu adalah dia adalah solid shaft, dan lagi satu adalah dia adalah hollow shaft, okay. So kalau kita tengok sikit, kalau kita lukis sikit, kalau kita tengok dia punya cross section area untuk solid shaft, basically dia adalah bentuk circular lah, kita lukis sikit, okay, macam tu, bentuk circular. Dan dia ada satu jenis diameter yang kita nak tahu usually. So ni adalah design D ataupun outer diameter, so outer diameter yang selalu kita nak tahu lah untuk case solid shaft lah, outer diameter. Sebenarnya ada juga shaft yang berbentuk lain, okay, bukan bentuk bulat sebenarnya, okay. Ada juga yang bentuk petak lah, tapi most of the time shaft adalah berbentuk bulat lah, dalam syllabus kita, kita buat bentuk bulat juga lah, jarang lah kita buat bentuk petak lah, ada some application yang menggunakan bentuk petak, alright. So ni jenis yang pertama adalah yang kita panggil sebagai solid shaft. Okay, so kita akan tengok yang ni nanti, okay. Solid, okay, solid shaft, okay. Dan juga kita akan tengok yang lagi satu jenis di dalam case ni, design of shaft in steady torsion ni, kita akan tengok yang jenis hollow shaft, okay. So hollow shaft basically dia ada dua jenis diameter, okay. Jadi ni adalah outer, dan kita ada juga inner diameter lah, So ada dua diameter sini. So kalau ni adalah pusat bulatan, so kita ada yang pertama yang inside diameter ni. Jadi saya bawa keluar dulu. So this is inside diameter, okay, inside diameter. Dan juga kita ada lagi satu adalah outside diameter lah, yang di bahagian luar ni, okay, outside diameter ataupun D lah, Alright. So ini yang kita panggil sebagai hollow shaft lah, hollow shaft. Okay, so
So dua ni yang kita akan tengok di bawah topik ni, design of shaft in steady torsion. So macam mana ni kita nak design. So bila dia cakap perkataan design ni, kita nak reka bentuk design tu kan. Selalunya bila kita nak design shaft ni, kita dah tahu apa load yang apply di, yang akan dikenakan ke atas shaft tu sendiri lah kan. Kita dah tahu apa jenis load dia, dan selalunya kita dah tahu apa material yang kita nak guna lah kan. Selalunya macam tu. Cuma yang kita tak tahu sekarang ni ataupun parameter yang kita nak cari, sama ada kita nak cari this D ni untuk solid shaft, kita nak cari this diameter, ataupun kita nak untuk case hollow shaft kita nak cari sama ada D besar ni outside diameter dan juga D kecil adalah inside diameter. Selalunya macam tu kan. Selalunya design macam tu. Okey. Kita dah tahu load load yang dikenakan ke atas shaft tu, kita dah tahu juga apa material kita nak guna ke atas shaft tu. Cuma kita nak specify berapa diameter yang sesuai untuk digunakan untuk aplikasi tu dengan material yang kita dah select. So itu je. Okey. Selalu macam tu. Tapi of course lah, soalan dia mesti trick sikit lah. Okay. Soalan dia buat macam pelik-pelik sikit, kadang-kadang dia suruh cari berapa load maksimum yang dikenakan ke atas shaft. Itu dia boleh jadi macam tu lah. Dan juga kita juga boleh consider lagi satu juga. Contohnya kalau kita consider safety factor juga, macam mana kita nak design shaft ni jugalah. Okay. Dan seperti yang kita dah belajar dalam first class hari tu, okay, memula sekali ni the first class tu. Okay, so kalau loading sama, material sama, cuma safety factor berbeza, usually apa akan berlaku? Usually, kalau kita ada safety factor 1 dan juga safety factor 2, ni design 1, design nombor 2. Okay, so usually shaft ni diameter dia lebih kecil daripada shaft yang safety factor 2 lah. Walaupun application sama, sebabkan safety consideration tu lah. Okay, so itu dah kita dah introduce dulu semasa kita mula-mula the first class kita hari tu. Okay, so macam mana kita nak design ni? Okay, shaft. Okay, alright, so sekarang kita nak design shaft. Let's say kita start dengan solid shaft dulu. So first kita nak design yang solid shaft. Design of straight shaft, solid shaft. Okay, so macam mana kita nak design of straight solid shaft ni? Okay, untuk case ni sebab kita hanya consider steady torsion saja. So let's say kita try lukis dulu. Okay, so cuma ada satu load yang acting di dalam sistem ni lah. Okay, contohnya kalau saya lukis, so ni saya punya shaft saya. Okay, right. So shaft of course dia betul, dia macam betul silinder kan. Kita dah belajar itu. Right. So ni okay. So kita ada this pusat bulatan di situ dan kita ada apply torque. So apply torque ni macam ni kan ada tu. Okay. Apply torque. This is apply torque. Okay. So ada apply torque yang acting ke dalam kedua-dua sistem, ke dalam ni lah ke dalam shaft ni. So ada this apply torque. Okay, so ni arah macam ni. That one, yang ni arah macam ni lah. Okay, dia ikut arah tangan kanan kan. Okay, alright, so this is apply torque yang acting di dalam solid shaft ni lah. Alright, so itu kita punya apply torque. So actually bila nak design ni, selalunya kita akan tengok concept of stress kan. Sebab concept of stress ni yang menentukan sama ada shaft ni patah ataupun tak patah under load. Sama macam kita belajar pun hari tu dengan bearing, sama je. Concept dia is identical. Concept sama kan, concept of stress lah. So untuk concept of stress ni, so untuk apply torsion kita dah belajar dah. Kalau apply torsion dia akan ada torsional shear stress. So kita nak cari macam mana kita nak kira torsional shear stress yang disebabkan oleh apply torque ni lah. So untuk benda ni basically kita dah tengok hari tu. So kita akan menggunakan rumus yang kita dah belajar sebelum ni dalam solid mechanics. So tau adalah TC over J. Okay, so ni memang rumus keramat dia. Untuk case torsional lah, torsional shear stress, tu ada rumus dia. Dan kita tahu T tu adalah apply torque.
stick adalah distance yang kita measure. So let's say ini adalah saya punya X rotational punya axis, okay, dia punya natural axis. So basically C itu kita measure daripada pusat bulatan, dia arah pada arah radial lah eh. So kalau saya boleh lukiskan, so ni adalah arah radial, okay. So kita akan measure dia, C itu pada arah radial, arah keluar eh, arah macam tu, okay. So let's say ni, this is apa kita punya tu, so arah radial tu arah keluar lah eh, keluar tu adalah arah radial lah eh. So to C itu measure daripada situ, dan kalau C itu sama dengan kalau C itu dekat dengan pusat natural axis tu, basically tau adalah kosong, dan tau akan semakin membesar kalau dia approach to radius of bulatan lah eh. Okay, so kalau saya define benda ni adalah saya punya diameter, okay, let's say saya define something kat sini. Saya ada gauge, saya measure di bahagian luar ni, okay. So ini adalah saya punya apalah eh, diameter of the shaft, okay. That is a diameter of shaft. So basically kita boleh define tau max lah eh. So tau max, okay, sebab of course bila nak design kita akan ambil yang critical lah, critical lokasi, dan critical location adalah di bahagian outer, okay, ataupun di permukaan radius ni adalah yang paling tinggi stress lah eh, permukaan luar ni eh. So permukaan luar ni adalah yang paling tinggi stress akan berlaku eh. So luar ni lah eh, permukaan luar eh. So stress akan berlaku paling tinggi di situ lah eh. Sebab tu so sebab tu kita boleh tulis something macam ni, okay. So tau max, okay, occurs at outer surface, okay, of, okay, of the shaft, okay. So itu statement kita. So kalau kita buat macam sebelum ni, kita ambil sedikit elemen di bahagian situ, right? Kalau kita ambil sikit kan, kita ambil sedikit di sini, let's say saya ambil saya buat satu pemotongan di situ, okay, lebih kurang macam tu lah eh. Okay, so saya ambil benda tu, so sorry lah eh. Okay, so macam ni saya lukis dia besar sedikit. Okay, so basically shear stress tu, okay, so dia akan paling kecil basically, basically yang paling luar ni yang paling tinggi lah eh. Sorry, so ni yang paling tinggi sekali dia punya magnitude shear stress, okay, dan dia semakin mengecil bila dia mendekati itulah eh. Macam tu, okay. Dan permukaan luar yang belakang tu kita akan nampak dia arah terbalik lah eh, sebab dia akan equilibrium. So luar ni tak nampak sangat, so saya nak lukis macam mana dia macam tu. Ni yang permukaan yang bahagian surface luar tu, okay, macam tu. So kalau kita ambil sedikit elemen dekat sini eh, contohnya saya ambil lagi sikit lah kat sini lah eh, sebab tak nampak sangat eh kalau kita lukis macam tu. So dia permukaan luar tu yang paling tinggi. Ni kalau kita ambil satu elemen kecil lagi di situ, okay, so saya bawa keluar macam tu lah eh. Okay, alright, macam tu. Dan kita akan nampak yang pertama full, so dia ada torsion macam tu, bukan luar tu, yang belakang sana dia ada macam tu, dan of course dia akan equilibrium macam tu dan juga macam tu lah eh. Okay, so bila kita tengok daripada pandangan atas ni, okay, basically kita akan nampak yang ni lah eh. Okay, kita akan nampak dia this one, okay, this one, alright, dan kita akan nampak this one dan juga this one eh. So ni adalah
tau yang kita masukkan tadi, tau max tu. Okay, tau max berlaku pada permukaan luar C tu. So this is this tau lah. Okay, so so ada tu, so since kita dah tahu lokasi dia, okay, tau max tu berlaku pada permukaan luar, so maksudnya kita boleh tulis dia sebagai C equals to radius ataupun diameter over tu lah. So tau max actually occur outer surface ataupun C sama dengan D over 2. Dan kita tahu that second polar moment of area adalah J over pi over 32 D cubic. Okay, so kita replacekan kedua-dua C, okay, that C tu ke dalam tu dan J ke dalam equation tau tadi. So bila kita masukkan, okay, so basically tau max, so T tadi, C adalah diameter over 2 dan J adalah pi over 32 D cubic. So kita dapat 1 16. Okay, yang ni adalah 3. Yang ni buang lah macam tu. So kita akan dapat 16. Okay, T susah pula saya nak tulis pi D kuasa cubic. Okay, so tau max akan berlaku di permukaan luar. Okay, di permukaan luar tu. Okay, so di permukaan luar tu kita akan dapat nilai dia, okay, ataupun diameter. Yang berdasarkan tu kita cari permukaan luar tu. Okay, menggunakan permukaan luar yang sebab dia tinggi di bahagian situ. So kita akan gunakan benda tu sebagai salah satu kriteria di dalam design lah. Okay, dan berdasarkan equation ni, okay, kita dah boleh dapat, kita dah boleh buat some relation antara shear, okay, shear, torsional shear stress dan juga diameter dan juga apply torque lah, berdasarkan rumus yang baru kita tengok sebentar tadi. Okay, alright. So since kita dah ada ni, okay, tapi tadi kita ada discuss tadi some macam mana kita nak design kan. So selalunya kita dah tahu apply torque, kedua kita dah tahu kita punya material, okay. Lepas tu berdasarkan tu kita dapatkan diameter, okay. Tapi isu dia sekarang sini tak ada material lagi lah, okay. Kalau kita tengok dia hanyalah tau max, stress and experience di dalam design adalah 16 kali torque bagi dengan pi D kuasa 3. So tak ada some material property di sini, okay. So kita nak consider material pula, so let's say kita nak consider material di dalam ni. So material usually kita ada, kalau material kita ada material properties, okay. So let's say kita tulis sikit. So apa jenis material property yang kita akan consider di dalam case ni. So so material properties untuk kes ni, dia ada dua. Okay, sama ada kita menggunakan SYS. Okay, bukan SY, SYS. So yield in the shear direction. So dia adalah yield strength tapi dalam shear direction, bukan yang SY tu. SY tu adalah yield strength dalam tensile ataupun compression punya direction, so sebab tu dia sedikit berlainan. Sama ada kita akan gunakan SYS ataupun kita akan menggunakan SU S. Okay, so ni pun sama, dia adalah ultimate strength dalam shear direction. Okay, so kita ada belajar hari tu adalah SU. SU adalah ultimate strength dalam tensile ataupun compression punya direction. So lain benda ni. Alright, so kita ada SYS dan juga SUS. So dia benda yang sama, lebih kurang macam yang kita belajar dalam tensile strength. Okay, cuma dia sedikit berbeza. Cuma untuk kes ni, instead of kalau yang SU ataupun SY tu, kita buat tensile lah. So ada specimen petak tu kita tarik ke atas. Okay, tapi untuk kes ni dia lain. Yang SYS dengan SUS kita akan boleh dapat bila kita buat satu testing. Testing tu adalah testing torsion. Okay, so bila kita buat testing torsion, okay, basically kita akan dapat juga shear strain. Okay, sorry, shear stress. Okay, tau shear stress dengan shear strength, gamma. So kalau dia ada ductile material, dia akan bentuk
macam ni juga ah, sama macam yang belajar dalam tensile strength untuk ductile material. Tapi kalau untuk untuk kes yang kedua adalah untuk brittle. So kalau untuk brittle pun sama juga bentuk yang kita akan dapat. So dia akan bentuk macam ni lah. Right? So yang ni yang kita panggil sebagai kan, kalau ingat lagi, okay. So untuk kes yang ni yang kita buat torsion tu, so sebab tu nama dia adalah SYS lah. This one is a SYS. Okay. Alright. Dan yang ni yang kita panggil sebagai SUS. Okay. Tapi untuk brittle material, so ni adalah dia punya SYS. Okay. Dan yang ni dia punya SUS. Okay. So dia brittle ni dia punya, dia punya apa tu, plasticity tak ada lah eh. Okay, kalau untuk ductile material yang di sebelah kiri ni dia ada that plastic deformation, sebab tu dia panjang lah eh. So usually untuk design, so SYS ni adalah untuk ductile lah eh, untuk ductile punya behavior lah eh. So ductile selalunya kita akan guna this SYS lah eh. Tapi untuk brittle, so ini untuk brittle pula. So brittle material kita akan guna SUS lah eh. Okay. So selalunya macam tu. Okay. Ductile SYS dan brittle kita akan guna SUS. Okay. Tapi untuk kes ni bukan yang tensile tu eh. Ia adalah kes yang torsion lah eh. So testing yang torsion. Alright. So hopefully faham. So kalau kita samakan this ultimate eh, strength ni dengan nilai tau max eh. So maksudnya sama ada gunakan SYS ataupun SUS eh, tengok brittle ataupun ductile material. So kita masukkan kepada T max ni. Okay. So kita akan dapat equation akan jadi eh. So for ductile, for ductile material, so kita akan tulis dia sebagai SYS equals to 16 T pi D cubic. Okay. So SYS dapat daripada material properties eh, mungkin dapat value dia, contohnya kalau steel mungkin dalam 80 MPa. Okay. So daripada situ T daripada apply torque kita, so dapat value dah. So basically kita boleh rearrange equation ni untuk dapatkan nilai diameter yang sesuai untuk solid shaft lah. Okay, macam tu sehari dia. Alright, so sama juga untuk for brittle material. So kita ada SU, okay, SUS. So basically kita boleh rearrange balik equation tu, okay, untuk dapatkan diameter yang sesuai lah dengan kita punya application. Okay, so ni adalah cara dia. Okay. Tapi let's say kalau saya nak consider lagi satu, okay, sebab saya masih tak consider safety factor. So untuk case ni yang kita baru tengok ni, dua ni adalah kita consider safety factor adalah satu lah kan. So let's say macam mana kita nak consider safety factor. So let's say kalau nak consider safety factor pula, safety okay, factor. So untuk case ni kita akan design dia macam mana? So tau max tu kita akan replace dengan tau allowable lah eh. So kalau saya boleh tulis balik, so saya replacekan that tau allowable sama dengan 16 T pi D cubic. Okay. Dan kita tahu definition safety factor adalah, okay, kalau untuk ductile, for ductile material, okay, dia adalah tau allowable equals to SYS divided by safety factor. So tu ductile. So for brittle sama je bentuk dia, cuma kita gunakan SUS lah. So tau allowable equals to SUS divided by safety factor N. Okay.
So kita replace this tau allowable dalam ni, sama juga dengan yang ni. Kita replace benda tu dan kita akan dapat seperti yang ni lah. Untuk for ductile material, kita akan tulis dia sebagai SYS over N sama dengan 16 T pi D cubic dah. So untuk torsional shear stress untuk case ductile material, kita boleh gunakan equation ni lah. Okay, so ada safety factor, SYS material properties, dan juga ada apply torque, kita boleh cari diameter yang sesuai. Okay, so sama dengan yang ni. So kita akan tukar dia adalah SUS divided by N equal to 16 T divided by pi D cubic. Okay, so ini adalah untuk design straight shaft untuk pure torsion saja untuk case brittle material. Okay, so basically sebenarnya at the end of the day tadi cerita panjang. Okay, kita akan gunakan equation yang ni lah, yang saya petakkan ni lah. So untuk data kita akan guna yang sebelah kiri kamu, dan untuk berita kita akan gunakan sebelah kanan kamu lah. Okay, so ni adalah dia punya principle macam mana kita nak dapatkan untuk case yang pertama adalah solid shaft. Okay. Alright, so kita sambung sikit lagi and dengan case yang kedua adalah untuk untuk design of a straight shaft for hollow shaft. Okay, so let's see, kita tengok yang nombor 2 ni. Okay, nombor 2. Okay, design of straight hollow shaft. Okay, okay, yang ni kita ada case yang sedikit sebab kita ada dua jenis diameter kan sebab hollow shaft. Biasa kalau saya lukis benda ni, okay, so okay, so ini saya punya inside dan juga outside. Okay, macam tu. Okay, so ini ada inside. Okay, okay lah. Silap pula ada garis saya tak nak buat garis tu silap. Okay, macam tu. Dan saya ada juga apply top macam tadi lah so apply top. Okay, macam tu. Same macam ni. Okay, that one. Ini adalah pusing macam ni lah So this is apply top. This is an apply top. Okay, sama juga, cuma dia ada dua jenis diameter sekarang. Okay, contohnya diameter yang ni. Okay, this is a outer diameter dia, outside diameter D, big D. Okay, dan kita ada inside diameter lah, yang ni small D. Okay, so rumus sama menggunakan rumus yang sama lah kita akan gunakan rumus yang tadi itu. So T sama dengan TC over J. Okay, so tau max, okay, occurs at C equals to D over 2. Cuma untuk kes ni J adalah pi over 32. Okay, pi over 32 D, okay, dalam kurungan D kuasa 4 tolak D kuasa 4 lah. So dia ada sedikit perbezaan sebab kita ada that hollow shaft lah sebab tu ada sedikit perbezaan di situ lah. Okay, so sama macam tadi kita boleh replacekan benda tu lah. So benda ni boleh replace. Okay, let's say kita replacekan. Okay, contohnya saya replace yang tadi tau max adalah T, C kita tadi adalah D over 2. Okay, pi over 32. Okay, D kuasa 4 tolak D kuasa 4 lah, So boleh nak kecikkan ataupun tu. Okay, contohnya ini jadi 16. Okay, ataupun ini jadi 16 T. Okay, 16 T
Cuma saya tak nak buang D tu, tak nak mengkomplekskan keadaan. 16 TD pi D kuasa 4 tolak D kuasa 4 lah, so boleh gunakan yang ni. Cuma sekarang ni kita tambah, kita ada dua geometri, satu D besar dan juga D kecil lah. Alright. Ok, so yang tu. Dan kita boleh buat macam tadi, contohnya kalau saya nak consider material, so kalau saya nak consider material properties and safety factor. Ok, so kita terus ke safety factor terus. Ok, sebab kita dah depresi yang sama macam tadi, ID3. So kita akan jadi tau max tu sebagai tau allowable. Ok, this tau allowable equals to 16 T D divided by pi. Ok, D kuasa 4 D kuasa 4. Ok, macam tu. So kita replacekan T allowable dengan equation yang kita baru tengok tadi, untuk for ductile. Same equation. So saya tak nak ulang lagi sekali, benda yang sama saja. So kita replace tau allowable tu dengan prinsip yang sama tadi, adalah SYS over N equals to 16 TD pi D kuasa 4 tolak D kuasa 4. Ok, dan kita ada lagi satu tadi, adalah untuk for brittle material, yang kita akan gunakan SUS. Ok, so SUS over N divided by 16 TD over pi D kuasa 4 tolak D kuasa 4 lah. So ini adalah equation untuk case yang kedua untuk hollow shaft. It's identical, cuma sekarang ni dia ada dua jenis diameter lah. So untuk case ni kita perlu ada lagi satu property. Mungkin mungkin property yang pertama yang kita boleh tengok adalah ratio antara D kecil, D besar. Ini another information lah. So mungkin kena ada information ni. Mungkin ataupun kita perlu ada satu information yang lain, mungkin adalah thickness. Okay, thickness of ketebalan, ataupun kita boleh refer dia sebagai this thickness. Kalau saya boleh lukis thickness yang ni, mungkin kena tahu lagi satu information lah, this thickness. Okay, ataupun kita boleh tulis dia sebagai D minus so saya padam ni. Okay, so thickness sama dengan D minus D divided by 2. So untuk gunakan untuk hollow shaft, mesti ada another information, sama ada gunakan yang ni ataupun kita gunakan yang ni lah. So it needs another information lah, baru kita boleh selesaikan equation yang SYS over N 16 TD ni lah, dengan SUS ni. Okay, alright, so cukup saja untuk case yang pertama ni, design of the straight shaft untuk case torsional, untuk steady torsion saja. Okay, kita jumpa lagi dengan topik yang sama juga, design of straight shaft juga, cuma sekarang ni untuk case kita combine loading, antara torsion dan juga bending moment. Okay, macam mana kita nak buat analisis atau macam mana kita nak dapatkan design yang sesuai, diameter yang sesuai. Okay, kita stop sampai sini dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.